Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, MI Istiqomah Sambas Purbalingga yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Pak Guru doakan mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat sehingga masih bisa mengikuti kegiatan daring di pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar Qiraatul Kutub, menerjemahkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 15 dan 16. Sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, yang Pak Guru sayangi, mudah-mudahan setelah mempelajari ini diharapkan anak-anakku semuanya mampu membaca Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 15 dan 16, kemudian bisa menerjemahkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 15 dan 16, yang terakhir anak-anakku semuanya dapat menyanyikan lagu mnemonik yang ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 15 dan 16. Anak-anakku semuanya, ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 15 dan 16. Pak Guru dulu membaca, anak-anakku semuanya memperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastaghzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Allahu yastaghzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bi al-huda fa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadina. Mari kita artikan bersama-sama. Allahu huruf isim fi'il, isim, ada di isim nama. Lagunya Ibrahim, Ibrahim, Adam, Adam, Israel, Israel, Israfil, Israfil, Allah, Allah, Allahu, Allah. Berikutnya ada kata yastazi'u. Yastazi'u itu di buku Tamyiz ada garis bawahnya. Nanti bisa dilihat di buku Tamyiz dibuka ada garis bawahnya. Kalau ada garis bawahnya satu berarti tidak ada di mnemonik. Yastazi'u bisa dicari di kamus, di kamus Kaukaban. Yastazi'u artinya membalas olok-olok. Allahu Allah, yastazi'u membalas olok-olok. Bi dengan, him mereka. Berikutnya ada kata wa dan. Yamuddu, yamuddu ini adalah fi'il, ada di fi'il abjad mim. Lagunya mata'un membawa pergi, mata artinya, mada artinya membentangkan, mada yamuddu bisa berarti membentangkan, bisa berarti membiarkan. Yamuddu membiarkan, dia membiarkan. Hum mereka. Fi, apa artinya fi? Di dalam. Kemudian ada kata tuhyani. Tuhyani juga itu ada garis bawahnya, berarti tidak ada di mnemonik. Berarti cari di kamus. Tuhyani, kesesatan. Him mereka. Ya'mahuna juga ada garis bawahnya, berarti tidak ada di mnemonik. Silakan cari di kamus Kaukaban. Ya'mahuna artinya
mereka bingung terombang ambing. Pak Guru artikan dari depan, Allahu Allah yastazi'u, membalas olok-olok bi dengan him mereka, wadan yamuddu, dia membiarkan hum mereka, fi di dalam tuyani kesesatan, him mereka, ya'mahuna, mereka bingung terombang ambing. Ayat 16, ulaika, apa artinya ulaika? Saudaranya isyarah, dalika, dalikuma, dalikum, tilka, tilkuma, tilkum, artinya itu, ulaika, mereka itu, berarti ulaika, mereka itu, alladzina, orang-orang yang, ishtarau, ada di fi'il abjad shin, syariba, minum, syaro, menjual atau membeli, ishtarau, mereka membeli, abdolalata itu adalah isim, ada di isim abjad do, aja di isim abjad do, lagunya dorumu dorad durun baya dolalun sesat, itu dolalun, dolalan, dolalatun, dolalatun sesat. Mereka membeli abdolalata kesesatan, bi dengan al-huda, hudan, ada di isim abjad ha, lagunya hudan petunjuk, berarti al-huda petunjuk, bi dengan al-huda petunjuk, fa maka matidak robihat, ada garisnya juga, tidak ada dinemonik, berarti cari di kamus, robihat artinya beruntung. Tijarotu juga ada garis bawahnya, itu tidak ada mnemoniknya, cari di kamus, artinya tijarotu perdagangan. Hum mereka, wa dan ma tidak, kanu mereka adalah, muhtadina sama abjad ha, hudan petunjuk, muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk, berarti muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk. Pak Guru ulang dari depan, ulaika, mereka itu, alladzina, orang-orang yang, ishtarau, mereka membeli, abdolalata, kesesatan, bi dengan al-huda petunjuk, fa maka ma tidak, robihat beruntung, tijaratu perdagangan, hum mereka, wa dan ma tidak, kanu mereka adalah, muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu tadi terjemah Quran surat Al-Baqarah ayat 15 dan 16. Kemudian tugasnya seperti biasa, silakan tulis kembali Quran surat Al-Baqarah ayat 15 dan 16, kemudian diterjemahkan per kata. Itu saja anak-anakku yang Pak Guru sayangi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, Pak Guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.